Rasa duka mendalam kehilangan ketiga rekan musisi dari grup band Seventeen turut dirasakan seniman musisi Kota Gudeg, Yogyakarta. Pasalnya grup band yang digawangi Ivan tersebut cukup akrab dengan musisi kota pelajar lain yang tergabung dalam komunitas musik Alamanda. Tepat 7 hari pasca bencana yang memisahkan Ivan dengan ketiga rekan serta road manajernya. Para musisi yang tergabung dalam komunitas musik Alamanda menggelar konser untuk Musahabat, Tribute to Seventeen. Acara yang berlangsung di depan Gedung Agung Malioboro ini dihadiri berbagai grup band asal Yogyakarta. Seperti Shaky, Jogja Hip Hop Foundation, Jikustik, Istana, dan lain sebagainya. Mereka datang untuk mendoakan dan menguatkan Ivan serta manajemen Seventeen yang ditinggalkan personilnya. Saya atas nama teman-teman, Mas Bani, Mas Herman, Mas Andi, mengucapkan terima kasih banyak buat yang pasti buat sahabat-sahabat kami para musisi Jogja. Minta doanya mudah-mudahan ada Mas Bani, Mas Oki, Mas Herman, Mas Andi, Mas Tang, semoga diterima di sisi Allah yang paling mulia. Selain berdoa bersama dengan warga yang hadir, para musisi Alamanda juga menggalang donasi bagi korban tsunami yang terjadi di Selat Sunda. Oke, ini bagian juga, bagian duka kita bersama warga Yogyakarta. Maka dari itu Jogja Berbakti sangat berkepentingan memberikan katakanlah apresiasi kepada beliau-beliau yang sudah mengharumkan nama baik Jogja. Diharapkan dengan kegiatan ini, nanti Ivan dapat kembali menyumbangkan karyanya di dunia musik Indonesia. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.